Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, saya tangan rahsia kasih sayang. Okey, menu kita kali ni, resepi gulai udang sepit biru by Dapur RS. InsyaAllah senang dan mudah, boleh ditukar kepada udang lima ke udang yang sewaktu dengannya lah. Okey, untuk bahan-bahannya, mestilah ada udang, rempah empat beradik, bawang putih, bawang merah, bawang holland, halia, cili bom, serbuk kari udang babas, serbuk kari adabi, setengah kilo santan, air secukupnya, ubi kentang, lada solok, garam ajinomoto secukup rasa. Okey, jom kita mula. Okey, panaskan minyak. Dah panas tu, kita tumis dulu rempah empat beradik. Okey, dah kembang dah. Dah naik bau dah. Baru kita masukkan bahan blend. Okey, bahan blend ni adanya bawang putih, bawang merah, bawang holland, sedikit halia. Okey, blend-blend tu masukkanlah. Untuk tumis, apa sahaja tumis lah, kita mesti pastikan air dia tu kering. Biar pecah minyak. Barulah kita punya kita punya gulai ni dia akan cantik, comel dan juga tahan lama. Okey, dah kering macam ni ni. Kita lock sikit lagi supaya dia betul-betul kering dan garing lah. Okey. Manja saya kacau dia ya. Okey, dan selepas itu kita akan masukkan cili bo. Okey, cili bo ni yang mana tersedap di kawasan anda. Dan kalau nak pedah lagi, boleh pakai cili kering. Maknanya rebuh dulu, dah bekok dah. Baru kita blend, dah masukkan dah dekat sini pun boleh. Tapi pedas sikit lah. Okey, dah kacau-kacau, dah garing-garing tu. Kita masukkan rempah kari udang babas. Satu pack kecil. Okey, kalau orang dulu-dulu ni biasa dia akan masukkan dalam bekah makuk, kacau dulu dengan air lah, dia akan tambah lah sebut-sebut hak dia nak tu. Tapi saya ni menu main campak-campak je, ikut sesedap rasa. Dan saya masukkan sedikit yang melibatkan kari atau rempah-rempah ni sebab dia akan menimbulkan rasa yang lebih sedap dan juga tambah selera kita. Okey, kacau kasih garing lah. Okey, kering sangat. Saya akan masukkan sedikit minyak. Okey. Kalau tak nak masuk pun tak apa je. Tapi saya ni nak bagi dia pecah minyak lagi. Saya punya kari bawang yang ada yang kita letak awal-awal tadilah. Okey, dah comel macam ni, dah pecah minyak ni. Sebab dia akan lagi lebih good looking kita punya gulai tu. Kata bukan setakat sedap tapi... Oh, kata tengok tu pun rasa macam ya Allah, telionya sedapnya. Gitu. Okey, dan seterusnya saya akan masukkan air. Okey, masukkan air sebanyak mana yang kita nak lah. Apabila santan kita pakai sekilo, maka air tu lebih sikit lah. Tapi kalau kita nak pekat lagi, maknanya seimbangkanlah air dengan santan tu sendirilah. Okey, kacau-kacau kasih gelegok sikit. Mendidih sikit. Baru kita akan masukkan santan. Okey, kebiasaannya saya pakai santan kara. Ni balik umuh ma ni ada santan yang dibeli perah juga dah. Tapi yang ori lah. Saya kalau option lain saya akan pakai kara lah. Okey, nampak kepekatan kejelitaan dia tu. Kecomel gitu. Lawa kejadian. Ni kalau nak tukar kepada ikan tongkol ke ikan ayur ke boleh dah ni. Bereh je mana-mana. Sebab kita pakai kari udang tadi, ia sekali dengan ikan pun ia go on je. Okey, saya akan masukkan seterusnya ubi kentang. Okey, saya masukkan awal ubi kentang sebab menu kita kali ni adalah udang. Dan udang ni adalah bersifat cepat masuk. Jadi saya akan masukkan ubi kentang ni. Agak-agak dia akan masuk sekali dengan udang. Okey, dah kata kita lock sikit ubi kentang kita tu, masukkanlah udang sepit biru kita ni. Alhamdulillah rezeki bawa balik Kelantan, masuk makan sekali adik-beradik saya lah. Ni adalah favorite arwah abah saya juga ni. Biasa kalau saya balik, memang saya akan masukkan menu-menu macam ni lah untuk abah. Sebab abah letih, dia bekerja lori, bawa lori ke situ ke sini seminggu sekali, seminggu dua kali dia akan balik. So masa itulah dia akan makan bersama dengan kami.
Jadi arwah abah pun dah meninggalkan kami dan insya-Allah lah semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Oh, ngeping sikit. Okey, gulai kita bila dah masukkan separuh, kita akan masukkan garam dan ajinomoto. Dalam menu ni saya tak masukkan gula sebabnya udang tu dah manis. Okey, tengok sikit. InsyaAllah, biasanya sekali campurkan saya tu seringnya menjadi. Alhamdulillah, dah hampir siap dan bagi saya, setiap gula saya ni kalau ada lada solok memang jadi. Sebab dia ada satu rasa yang unik, sedap dan sedap lah. Okay? Selamat mencuba. Dah siap dah? Boleh hidang dengan nasi. Air tangan rahsia kasih sayang.